Setelah sukses menggelar mudik gratis dengan membagikan tiket kapal gratis menuju Kota Tanjung Pinang, Polda Kepri kembali akan menggelar pemberian mudik gratis ke penumpang kapal tujuan Kabupaten Karimun. Setelah menggelar mudik gratis tujuan Kota Tanjung Pinang dan Bintan, Polda Kepri melalui Polresta Barelang kembali akan melakukan mudik gratis pada Selasa besok 9 April 2024. Adapun mudik gratis berupa pemberian tiket gratis ke penumpang ini akan diberikan kepada penumpang tujuan Kabupaten Karimun yang berangkat melalui Pelabuhan Harbor Bay Batam. Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto menyampaikan, sebanyak 222 tiket gratis akan diberikan kepada penumpang yang akan mudik ke Kabupaten Karimun. Gratis lagi ya. Oh, kemarin itu dari rutenya Bubur ke Tanjung Uban dan Tanjung Pinang. Besok dari Harbor Bay ya ke Karimun. 222 tiket ya gratis bisa akan habis jam 11 kita berangkat. Siap. Nugroho berharap pemudik tujuan Karimun dapat memanfaatkan momen mudik dengan tiket gratis yang digelar oleh Polda Kepri ini nantinya. Endang Kurnia melaporkan dari Batam.